secara kasat telinga, kalau kasat mata ada, ya kasat telinga harus ada dong. Masa nggak ada? Yang paling utama yang kita cari sebagai tujuan utama adalah keseimbangan komposisi antara kiri dan kanan, bukan penambahan kekuatan. Dampaknya mungkin secara teknis akan berbeda ya. Saya juga tidak tahu. Masuk ke C, A abnormal, B juga abnormal. Masuk ke C berganding sama-sama, dia jadi normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat semuanya, sahabat sesaji dimanapun berada yang selalu setia mengikuti channel ini, yang senantiasa menghadirkan pemahaman, membahas tentang informasi, tips dan trik seputar dunia audio bagi Anda para pemula, bagi Anda yang ingin belajar tentang audio, atau Anda yang ingin lebih mengenal dunia audio dengan segala misteri dan juga keunikannya, dengan logika yang sederhana, dengan bahasa-bahasa keseharian yang kami harapkan bisa membuat teman-teman semuanya, khususnya para pemula, lebih bisa memahami, lebih bisa mengerti, lebih mudah untuk mencerna apa-apa yang kami sajikan gitu. Pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas tentang mono dan stereo. Seperti kita ketahui bahwa mono itu sekali lagi dianggap lebih kuat ya daripada stereo. Daya powernya, daya gedornya terhadap sebuah sistem speaker itu sangat dahsyat ya. Secara umum saya sudah katakan kemarin ya, bahwa penyebabnya karena bahwa suara antara kiri dan kanan itu digabungkan gitu. Tetapi apakah memang semestinya seperti itu mono itu gitu ya. Baik, kita akan bahas ini. Namun sebelumnya jangan lupa bagi teman-teman semuanya yang baru bergabung, khususnya silahkan di subscribe dulu. Mudah-mudahan dengan subscribe nanti Anda bisa mengikuti kelanjutan-kelanjutan video dan materi yang kami hadirkan dengan lebih berkesinambungan, lebih berkelanjutan, sehingga Anda bisa memahaminya tidak sepotong-sepotong. Dan pemahaman-pemahaman seperti ini hendaknya jangan di skip ya untuk videonya, sehingga Anda bisa mengikutinya dari awal sampai akhir sehingga bisa lebih mengerti. Dan kalaupun pada akhir video nanti masih ada yang belum Anda mengerti, silakan pertanyakan di kolom komentar ya. Dan apabila informasi yang Anda dapatkan hari ini juga Anda rasa bermanfaat, silahkan Anda bagikan kepada teman-teman lainnya. Mudah-mudahan teman-teman yang mungkin saja membutuhkan informasi yang sama bisa mendapatkannya. Baik, mono lebih kuat daripada stereo. Itu yang secara umum ya menjadi anggapan semua orang ya. Dan memang itu ada benarnya gitu. Tetapi apakah kuatnya ini masih dalam batasan normal atau diperbolehkan? Ataukah memang di dalam kaidah audio itu sebenarnya itu tidak boleh gitu. Nah, ini yang harus kita tahu ya. Teman-teman semuanya, kita tentu tahu bahwa penggabungan jalur audio itu pasti akan menimbulkan dampak ya. Kalau misalnya kita menggabungkan dua buah pipa ledeng ukuran 3/4 dengan ukuran 3/4 dengan yang sama, katakanlah misalnya arusnya ya, 10 meter kubik misalnya, ini juga 10 meter kubik gitu. Kita satukan dalam sebuah terminal ya, dan kita salurkan kembali dalam sebuah pipa menjadi satu ya. Misalnya ini dari pancur, ini dari ledeng, ini dari sumur, ini dari ledeng ya. Kita satukan gitu menjadi sebuah keran. Kira-kira ya, dalam proses penyatuan ini dampaknya terhadap output air ya, yang dihasilkan bagaimana? Tentu saja air yang ada itu akan lebih kuat gitu ya, daya pancarnya gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada dua buah pipa penyuplai. Dia memiliki dua buah pipa penyuplai ya, dari ledeng, dari sumur, yang sama-sama dipancarkan dengan kekuatan arus yang sama gitu. Jelas ya, dia akan memancar dengan kuat gitu. Bagaimana pengaruhnya terhadap pipa si penerima? Atau analogi yang lain begini, ada jalan gitu ya, dari kiri yang muat untuk 10 orang. Jalan dari kanan pun juga muat untuk 10 orang. Gitu. Nah, kita satukan mereka di dalam sebuah persimpangan untuk terus berjalan ke jalan satu-satunya. Ya.
ke jalur pilihan yang cuma satu jalannya dengan luasan yang sama. Artinya jalan itu tidak lebih lebar daripada jalan asal mereka masing-masing. Yang di sini jalannya dari A muat 10, yang dari B juga muat 10. Tujuannya di C juga muat 10. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana dampaknya. Bagaimana tuh terjadinya nanti di pipa C ini. Begitu mereka bertemu di situ, mereka yang 20 orang ini 10 tambah 10 akan berdesakan ini di dalam jalur jalan C ini. Karena jalan C ini tidak lebih besar daripada jalur A dan jalur B gitu. Nah, inilah logikanya ya, kalau kita memonokkan sebuah suara yang stereo. Kalau air ya, dia punya dampak daya pancarnya akan semakin kuat, arusnya akan semakin kuat. Karena ada dua bagian aliran air yang bergabung di situ dengan kekuatan yang sama, sehingga menghasilkan kekuatan air dua kali lipat daripada yang ada. Gitu. Begitupun juga dengan jalan tadi, yang asalnya 10 jadi 20 orang dan mereka dituntut untuk keluar sama-sama. Gitu. Jadi kepadatannya serta arus daya pancarnya itu akan semakin kuat. Itu logikanya gitu ya. Sehingga disinilah wajar ya kalau ada yang mengatakan stereo itu kalau dimonokkan dia akan lebih kuat. Jelas lebih kuat karena ada dua aliran yang bertemu di situ dan mereka sama-sama berebut untuk menuju satu arah ya. Jalan yang ada sehingga memang terasa lebih kuat. Nah, pertanyaannya seperti kita pertanyaan asal tadi, apakah ini tidak berdampak begitu? Apakah diperbolehkan begitu? Teman-teman semuanya, hal ini sangat tergantung daripada sumber yang datang. Kalau misalnya dari A ini cuma 5 orang, dari B juga 5 orang, nanti masuk ke C, mereka berjumlah jadi 10, maka itu jadi pas, gitu kan? Tetapi kalau mereka sepenuh-penuhnya, A sepenuh-penuhnya, B juga sepenuh-penuhnya, menyatu di sebuah jalur yang sama, maka tentunya akan berdesakan. Itu kalau manusia. Kalau sinyal gimana gitu ya? Untuk sinyal kita sudah tahu ya, bahwa sebuah sinyal yang digabungkan tentu akan menghasilkan kekuatan yang menjadi dua kali lipat. Nah, kalau mereka masing-masing yang datang ini sudah dalam keadaan full power, di A datang dengan 10 orang, di B juga dengan 10 orang, artinya ini full ya. Sementara yang dilewati juga tetap harus 10 di C. Maka nanti dampaknya adalah over capacity. Dan ini akan berpengaruh terhadap bunyi. Secara kasat telinga, kalau kasat mata ada, ya kasat telinga harus ada dong. Masa gak ada ya? Kasat mata kan sering orang bilang. Nah, ini kasat telinga. Secara kasat telinga mungkin akan terdengar suara itu lebih kuat gitu. Akan lebih jreng gitu ya. Tetapi apakah itu sesuai dengan kaidah yang semestinya atau tidak ya? Kita berbicara di sini dalam konteks kaidahnya gitu. Bagaimana yang semestinya? Lonjakan ini sebenarnya akan mengakibatkan over ya. Akan mengakibatkan over. Cuman secara kasat telinga orang menganggap itu lebih kuat. Padahal itu adalah over. Ini dalam konteks apabila A dan B datang dengan kondisi sudah full power masing-masing. Beda kalau mereka datang tadi separuh-separuh. A5, B5 masuk ke pintu C yang jalannya untuk 10 orang. Selesai, sesuai kapasitasnya. Nah, inilah yang saya maksudkan bagaimana memonokkan sebuah jalur yang stereo yang benar. Selama ini mungkin sebagian teman-teman ya, dan sama seperti saya dulu ya, beranggapan bahwa sebuah audio yang stereo itu akan bisa dengan mudah dimonokkan, kan begitu. Tinggal kita menyatukan jalur plusnya gitu. Selesai. Ini jalur kiri, jalur kanan, kita konekkan, kita konsletkan gitu. Atau kita satukan, jadilah dia mono. Benar, secara konsep benar itu. Yang A masuk ke B, yang B masuk ke A juga. Nyampur sudah semua di situ. Tetapi apakah sesimpel itu gitu loh. Memonokkan sebuah
jalur audio. Apakah tidak ada dampaknya? Nah, itulah yang kita bicarakan tadi. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa memonokkan sebuah jalur audio yang aslinya adalah stereo itu tidak sesimpel itu gitu loh. Tidak sekedar menyatukan langsung begitu saja. Menyatu, iya dia menyatu, tapi akan mengakibatkan over capacity. Lantas bagaimana yang benar? Nah, inilah rahasianya apabila kita ingin menyatukan sebuah jalur stereo untuk menjadikan dia sebagai jalur mono. Apakah cukup dengan menambahkan adapter seperti ini? Ini yang memang sering kita lakukan gitu. Apakah ini tidak apa-apa gitu? Atau menimbulkan dampak? Nah, inilah yang harus kita ketahui. Bagaimana sebenarnya cara yang benar untuk memonokkan sebuah jalur audio stereo? Caranya dengan menyesuaikan atau mengurangi jumlah sinyal pendatang ini sebelum mereka disatukan. Kita sudah tahu kapasitas jalur A 10, jalur B 10, dan jalur C sebagai tujuan juga 10. Sementara kita akan melarikan A dan B ini ke jalur C. Nah, cara yang kita bisa lakukan adalah dengan memfilter, dengan menseleksi atau mengurangi pendatang ini masing-masing pada kedua belah channelnya. Jadi kalau A datang 10, kita kurangi 5. B datang 10, kita izinkan 5 saja yang lewat gitu. Sehingga saat mereka bersatu di C, mereka tetap jumlahnya 10. Masing-masing separo-separo. Tetap balance ya, tetap seimbang. Antara kiri dan kanan, mereka tetap seimbang, 5-5. Di dalam konteks sinyal audio, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi ini? Maka biasanya teman-teman para dukun-dukun elektronik ya, mereka memiliki tips yang satu ini nih. Untuk memonokkan sebuah sumber audio yang stereo, baik itu berupa line in biasanya ya, line out biasanya, mereka biasanya menggunakan ini nih. Nah, bendanya kecil sekali. Anda sudah tahu ini, yakni resistor atau ristan. Kita memerlukan dua buah ristan untuk menjadi semacam bendungan atau penghalang untuk membatasi jumlah sinyal yang datang pada masing-masing kedua jalur positifnya, ya, baik untuk jalur kiri dan jalur kanan. Kita pasangi mereka satu-satu. Yang di jalur A kita pasang ristan, di jalur B juga kita pasang ristan. Fungsi daripada ristan ini sekali lagi adalah untuk mengurangi sinyal yang datang, supaya hasilnya nanti keluar mereka tidak berebutan. Mereka tetap dalam komposisi yang pas sesuai dengan kapasitas jalurnya. Oke, teman-teman, biasanya rekan-rekan para tukang servis ini memasang ristan dengan ukuran 22K atau 22.000 ohm atau disingkat 22 kilo ohm. Kita siapkan dulu tiga buah jack AV misalnya. Kalau line out kan AV ya. Kalau line out kan AV biasanya itu bentuk jacknya. Kita siapkan 3 buah jack male, jack laki ya, AV. Di mana kita bermaksud untuk memonokkan sebuah sumber suara yang stereo. Ya, kita untuk lebih mudahnya kita gambarkan dalam bentuk jack ya. Jack yang datang di sebelah kiri ini dua buah jack untuk kiri dan kanan. Sementara untuk keluarnya nanti menjadi sebuah channel yang satu menjadi mono ya. Ya, ini satu jack AV lagi. Kita keluarkan dulu masing-masing plus dan minusnya. Kita tahu untuk pin yang ada di dalam itu adalah pin plus. Sementara untuk bodinya jack AV ini adalah minus. Setelah kita tahu untuk masing-masing kutub positif dan negatifnya ya, maka langsung saja kita satukan minusnya dulu.
minusnya kita satukan langsung seperti ini, disambungkan begitu saja. Nah, untuk yang plus, ya sekali lagi tidak bisa disambungkan seperti yang minus ini, ya, jangan begitu gitu untuk memonokan. Seperti yang saya katakan tadi, kita pasanglah resistor, ya, baik untuk kaki kiri, untuk jalur audio di sebelah kiri, maupun jalur yang di sebelah kanan. Nah, masing-masing kita pasang. Nah, untuk lebih kuatnya bisa kita solder mungkin ya di ketiga titiknya ini. Nah, sekali lagi untuk ukuran resistornya adalah 22 kilo ohm, 22K. Kalau sudah seperti ini, selesailah sudah. Untuk double jack AV ini, kiri dan kanan kita pasang untuk sumber suara yang stereo. Sementara untuk yang di sebelah kanan ini menuju ke input mono, di mana kita akan memasukkannya gitu menjadi sebuah sumber suara. Itulah cara bagaimana membuat sinyal audio stereo menjadi mono. Saya ingatkan sekali lagi, dari stereo menjadi mono. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, ya, kalau dipasang resistor jadi berkurang dong. Lah iya, memang fungsinya untuk mengurangi gitu ya. Mengurangi sinyal yang masing datang dari A dan B yang full power ini ya. Normal nih sinyalnya, dari A dari B normal gitu ya. Maka kita harus turunkan menjadi abnormal. Jadi abnormal gitu ya. Masuk ke C, A abnormal, B juga abnormal. Masuk ke C berganding sama-sama, dia jadi normal. Nah begitu ya teman-teman semuanya. Jadi kalau saya boleh analogikan dengan cara yang lain, bahwa mereka seperti ini ya, seperti huruf T dan Y gitu. Nah, jadi kalau kita menggabung jalur audio yang stereo ini tanpa menggunakan resistor, dia seperti huruf T ya, di mana huruf T ini ya, kaki T itu sebagai outnya ya, jalur hijau ini sebagai hasil keluaran penggabungannya, sementara yang sinyal yang datang itu adalah datang dari L dan R ya, dari masing-masing kedua lengan T ini. Ya persis seperti yang saya katakan tadi, seperti pipa ledeng gitu. Kalau pipa ledeng seperti ini ya kan, coba. Jadi ada yang datang dari kiri, ada yang datang dari kanan. Ini kalau kita menggabung sebuah jalur itu tanpa adanya resistor ya, maka jadinya akan seperti ini, bahwa L dan R itu dengan kekuatan yang sama-sama, dia akan secara frontal beradu di situ. Untung dia punya pelarian gitu loh, untuk out gitu. Nah, dia punya pelarian ke out. Nah, jadi dampaknya seperti itu. L dan R itu kalau digabungkan secara langsung, mereka akan beradu kekuatan. Itu fakta yang lain ya. Itu fakta satunya lagi. Jadi antara L dan R, kalau kita tidak pasangi resistor di situ, mereka akan adu kekuatan. Untungnya di sini jalur pelariannya ada, cuman jalur pelariannya itu juga jalurnya sama, kapasitasnya sama gitu. Lain kalau jalur pelariannya ini misalnya 2 kali lebih besar, tidak masalah gitu. Nah, kemudian untuk konsep yang kita menggunakan resistor, maka dia akan bertransformasi. Kalau tadi seperti huruf T, maka dia akan bertransformasi seolah-olah seperti huruf Y. Ini tercipta sekali lagi akibat kita menambahkan resistor. Maka akan ada 2 dampak di sini yang sangat terlihat ya dari logika huruf Y ini. Yang pertama, bahwa dengan menambahkan resistor, maka masing-masing sinyal yang datang baik dari L ataupun R itu menjadi dipersempit. Iya kan? Jadi turun separohnya gitu. Baik L dan R hanya menyalurkan kekuatan separuh-separuh. Dan keluar menuju out dengan kekuatan yang sama-sama, sesuai kapasitasnya dengan jalur out tadi. Jadi 5 yang datang dari situ, 5 yang datang dari L, 5 yang datang dari R, gabung menuju out itu menjadi 10 sesuai kapasitasnya. Jalur outnya memang 10 gitu. Yang kedua, dampaknya kalau dia dipasang resistor, maka dia baik L dan R ini
dia tidak akan secara langsung berhadapan secara frontal, berhadapan head to head gitu ya. Namun dia kalau seperti dia akan membelok seperti huruf Y seperti ini. Artinya bahwa R itu, L itu, baik L ataupun R, dia tidak secara langsung berhadapan atau mendorong, tetapi dia lebih akan cenderung lari ke jalur out langsung gitu. Kalau seperti huruf Y seperti ini, dia bahkan terkesan sama-sama nih bekerja sama mendorong. Hal ini mungkin berlaku juga ya seandainya kita pasang pipa ledeng dengan seperti ini gitu loh, antara huruf T dan huruf Y gitu. Dampaknya mungkin secara teknis akan berbeda ya. Pertama, kita bisa menyimpulkan mengapa bahwa orang beranggapan stereo kalau dijadikan mono lebih kuat. Ya memang iya. Tetapi kita perlu ingat bahwa penguatan itu harus kita batasi dalam batasan tetap dalam kondisi normal. Caranya, kalau kita mau memonokan sebuah sinyal stereo yang ada adalah dengan memasang resistor, memasang tahanan pada masing-masing jalur kiri dan kanan sehingga saat tergabungnya mereka kembali akan menjadi normal, tidak over gitu. Pertanyaan terakhir, bagaimana kalau untuk menstereokan yang mono? Nah, kalau menstereokan yang mono tidak wajib ya Anda menggunakan resistor karena Anda bisa. Karena yang namanya mono itu tinggal dicabang saja sebenarnya. Dia karena dia punya jalur sinyal yang sama. Jadi cuman terjadi pengurangan nanti. Nah, kalau Anda tambah resistor seperti ini misalnya kita posisi yang seperti ini kita balik ya untuk mono, itu malah jadi kurang, semakin kurang. Jangan seperti itu. Langsung saja lebih baik. Jadi sekali lagi dalam memonokan sebuah channel yang stereo, yang paling utama yang kita cari sebagai tujuan utama adalah keseimbangan komposisi antara kiri dan kanan, bukan penambahan kekuatan. Karena penambahan kekuatan itu bisa kita tambah pada setelan yang lain. Yang paling penting adalah komposisinya dulu harus imbang antara kiri dan kanan. Begitu kita monokan, dan jangan sampai over hasilnya. Tetap dalam posisi normal. Jangan lupa apabila ini bermanfaat silahkan dibagikan untuk teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa pada pembicaraan kita yang akan datang. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.